Vincent, lagi ngapain bro? Lagi mainan handphone. Lu baca koran orang? Iya, pakai ditanya. Aku juga baca koran kalau gitu ah. Iya, iya. Eh, baca berita pertama ada apa tuh Vincent? Surabaya masuk nominasi kota terindah dunia. Wah, wow, wow. Ini keren banget. Saya mau nanya dulu. Ikut bangga ya. Ada yang orang Surabaya malam hari ini datang? Ada? Ada? Ada, itu ada bapak Surabaya. Ada yang Surabaya asli? Ada itu tuh yang di belakang. Oh, ya? Tuh. Yang baju biru ya? Iya. Keluar mas. Jangan. Kota Surabaya, Jawa Timur ya. Menjadi nominasi kota terindah di dunia dalam Guangzhou International Guangzhou. Baca Guangzhou. Guangzhou International Award 2018. Wah. Surabaya mewakili Asia Tenggara dan akan bersaing dengan 193 kota di dunia dari 66 negara. Keren banget. Apa? Hari ini adalah hari terakhir voting. Sebelum baca koran, enaknya kalau baca koran sambil ngapain? Sambil ngobrol sama cewek. Ya gimana lu baca koran tapi ngobrol sama cewek gimana konsennya? Oh, sambil iya. Ngopi enak ya. Gue pesenin kopi ya. Mau kopi? Mau. Gue order kopi lewat Gojek, GoFood. Tapi pada di sini semua nonton. Enggak, ini kan enggak. Ini kan cuma sebagian doang, cuma sebagian. Lu pesen GoFood, Bro? Iya. Pesen kopi. Iya. Gue pilih dulu ya. Iya, iya. Tuh, nongol kan dan gratis ongkir all day dari GoFood. Kita masih dapat gratis ongkir, bro. Wah, mantep banget ya. Tapi ada minimal ordernya nggak? Hah? Minimal order? Lo order kopi kekinian doang juga bisa. Cuman 20.000 udah dapat free ongkirnya. Hah? Wah. Nih ya. Nih, live nih. Tuh, ini yang kemarin tadi gue pesen Gojek, gue kasih 15.000. Oh. 20.000 deh. Pelit banget, ada 30.000 juga ada tuh. 30.000. Ada 40.000 juga ada tuh. Gak ada, udah selesai. Oh, iya. Nih gue kasih nih. Iya. Ah, rugi gue 30.000. Cuma 30.000 dong. Ini biar seneng juga. Oh iya. Tuh. Don. Oh. Gue lupa tadi pesen apa gue. Tapi jangan cuma kopi dong, pesen makanan juga dong. Ada apa aja emang? Nah, pokoknya kalau Tonight Lovers bingung, nih lihat. Ada fitur namanya Your Cities Must Try. Kalau diklik, muncul tuh daftar resto dan makanan yang recommended. Ada di sini nih. Dan yang sudah dipilih berdasarkan tingkat populerisme kekinian, bro. Jadi yang muncul di sini yang populer dan enak-enak semuanya. Oh gitu. Iya. Cocok. Tuh iya tuh, muncul tuh bener tuh ya. Yang lokasi yang paling dekat sama ya. Di sini ya. Iya. Tuh. Di handphone nongol tuh. Canggih kan GoFood? Iya. Udah order langsung, order. Oke, order. Tuh. Dah. Tuh lu lihat tuh abang Gojeknya dadah tuh. Malu. Jadi dia ada mapnya, dia kita bisa tahu aman jadi dia jalannya. Oh udah deket itu lagi. Itu namanya live tracking ya kan, biar ya. Kita ngerasa aman sama orderan kita. Tuh gue balas dulu nih chat abangnya. Abangnya malah ngechat deh. Orang disuruh ngambil makanan dia ngechat. Bukan ngechat ini, bukan. Oh. Chat. Ya. Aduh, ini orang dari tadi. Sesuai aplikasi ya mas? Iya pak, sesuai aplikasi. Yuk coba. Udah ya. Sebentar. Sambil nunggu abang GoFood-nya, ya. Kita baca berita lagi dong. Ya. Ada lagi berita apa lagi Vincent? Itu dari Disney. Ketahuan. Dari Disney. Nuh, trailer film Toy Story 4 dirilis. Kabar gembira untuk penggemar Disney Pixar ya, karena trailer film keempat dari animasi ini telah dirilis. Wah ini lucu. Film ya. Sendiri akan dijadwalkan tayang pada musim panas 2019. Kita lihat trailer seperti apa, ini dia nih. Wah keren ya. Keren. Gue pengen banget nonton, gue ngikutin ya. Soalnya. Iya. Wis. Keren. Ketok dulu. Mas, sorry. Ada pintunya nih, gak kelihatan. Ketok dulu dong. Sebelah sini mas, sebelah sini. Kan. Mantap. Lagi. Permisi, GoFood. Silakan masuk, bukan. Pak. Di sini. Itu bukan di sini. Di sini. Emang harus muter, Mas. GoFood ya, Mas? Iya.
Waduh, hebat banget parkirnya di ruang tamu. Loh, ini ceritanya halaman. Oh, halaman. Ini cerita halaman. Pak Vincent, ya. Sesuai aplikasi ya? Sesuai aplikasi. Ya, betul. Kopi sama roti bakar, dan pisang roti bakar. Betul, ini kopinya, Pak, ini roti bakarnya. Ih, makasih ya, Bang, ya. Ini dia nih, makanannya sudah sampai, bro. Makasih, Bang. Dia nungguin apa ya? Hah? Nungguin apa? Bintang 5. Oh. Pasti. Makasih. Nanti tipnya ditambahin ya. Makasih. Saya udah pakai GoPay. Ya. Nanti saya kasih lagi 30.000 buat tip buat Abang. Iya. Ya. Oke. Baik. Baik. Iya dong. Ya. Bang, tahu enggak sih? Kan ada pesta Mami Mu Memo dari GoFood, tahu enggak? Oh, tahu lah, Pak. Tahu ya? Tahu, semenjak ada pesta Mami Mu Memo itu, orderan kita banjir, Pak. Banyak banget yang order. Ya, jadi semenjak ada pesta Mami Mu Memo rame dari GoFood, orderan banjir. Dan terus kita, katanya ada ini bisa juga buat kompetisi juga ya, Pak? Kita juga bisa menangin 6 motor, Pak. Oh, buat para drivernya ya? Iya. Itu dari berdasarkan best performance drivernya, Pak. Jadi best driver performance akan dapat motor. Ada 6 motor. Ada 6 motor, Pak. Semoga 5 di antaranya ada yang dapat dari sini nih yang datang malam hari ini. Iya. Jadi gak cuma kita doang yang bisa dapat hadiah, Abang Gojeknya juga bisa. Wow, keren. Ya. Okay. Semoga Abang dapat ya. Makasih. Semoga Abang dapat. Ya. Makasih ya, Mas. Yuk. Hati-hati ya, Mas ya. Nah, malam hari ini adalah malam yang paling penting dan paling bersemangat Tonight Lover. Karena kita akan merayakan malam Grand Prize Pesta Mami Mu Memo dari GoFood. Lagi tentang Mami Mu Memo GoFood ini ya. Mami Mu Memo adalah pesta makan minum murah menang mobil dari GoFood. Mobil, bro. Jadi periode dari tanggal 5 November sampai 5 Desember kemarin. Kalau pesan makan lewat GoFood jam berapa aja ada banyak hadiahnya ya. Dan yang keren lagi promo gratis ongkir di Jakarta dan beberapa kota tertentu diperpanjang sampai 16 Desember 2018. Yeah. Kemarin kita udah undi 4 periode, yang menang ada dari Purwakarta, dari Makassar, Depok, dan juga Bali. Semua mendapatkan mobile phone dan motor yang keren banget. Waduh. Dan malam hari ini adalah malam yang paling ditunggu karena kita akan tahu pemenang grand prize yang akan mendapatkan satu buah mobil yang baru launching. Lagi kita akan undi untuk pemenang grand prize berhadiah mobil dari Pesta Mami Mu Memo GoFood. Sekarang kita akan mengundi pemenang grand prize Pesta Mami Mu Memo dari GoFood. Supaya lebih sah ya, malam ini kita juga bersama pihak dari Kemensos. Ya. Halo, Bu. Selamat malam, Bu. Dengan Ibu siapa? Selamat malam dari Ibu Ambar. Ibu dari Ambar? Kementerian Sosial Republik Indonesia. Oke, dari dan Kemensos. Juga dan dari Dinas Sosial DKI Jakarta. Ibu Rini. Ibu Rini. Ya. Ibu Rini ya. Selamat malam, Bu. Dan juga datang Bapak dari Notaris dengan Bapak? Ganef Lisanto. Bapak Ganef? Iya. Ya. Dan juga Bapak Condro. Tau dari mana kenal? Ada namanya. Oh iya, iya. Dari pihak kepolisian. Iya, iya. Halo, Pak. Ya. Baiklah, wow. Pengundian malam hari ini juga dihadiri oleh teman-teman para driver Gojek. Wah, rame banget ya. Yang sudah hadir di studio malam hari ini. Jadi diterangkan dulu, sebelum proses pengundian ini telah dilakukan penyegelan. Betul ya, Bapak Ibu ya? Iya. Pak, Ibu? Dari Kementerian dan juga Dinas Sosial ya. Boleh dijelaskan, Bu, kemarin penyegelannya? Untuk periode yang kelima ini, ya. Perebutan Grand Prize ya. Grand Prize. Kementerian Sosial telah mengadakan penyegelan atau memverifikasi data-data tersebut. Oke. Ya, kemarin telah dilakukan ya. Ya. Baiklah, sekarang kita akan langsung mengundi pemenang Grand Prize yang akan mendapatkan satu buah mobil. Yang baru ojek. Bapak-bapak, ibu-ibu, siap. Semua siap. Metodenya sama di Grand Prize ini, Desta akan mengacak-ngacak. Ya. Nanti sama-sama kita bilang stop. Sebelum kita umumkan pemenangnya, ya. Kita sahkan dulu Bapak Ibu semua dari saksi mensahkan baru. Kita mulai ya. Menang, ya. Satu, dua, tiga, kocok. Bismillah. Sabar ya. Siapa tahu saya, siapa tahu salah satu dari yang hadir di sini. Ya.
mana? Nur ikhlas. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Sah? Sah. Sah. Ikhlas. 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 Namanya ikhlas. Sah, bapak ibu. Sah ya. Ikhlas semuanya ya. Selamat Nur ikhlas. Nur ikhlas. Mendapatkan. Pemenang Pesta ya. Mami Mumemo GoFood ya. Dari periode pertama sampai grand prize malam hari ini. Ya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Terima kasih buat teman-teman dari Gojek. Yeah. Terima kasih GoFood. Mau makan? GoFoodin aja.